dari ayam cabe-cabean. Apa duluan? Kita di mana? Ya ini kondimennya. Ya tepung-tepung ya. Iya. Okay. Ini ada tepung sajiku, ya. Ada tepung beras, ya. Ada telur, ada ayamnya. Oh berarti telurnya dulu kasih pecah? Iya. Oh. Campur dulu dua tepung ini. Oh. Kalau tepung ini untuk sajiku untuk memberi rasa kepada ayamnya. Oh. Ini kalau digorengnya nanti berapa lama kira-kira? Ya paling lama itu 10 menit paling 10 lama. Menit paling lama. Iya. Karena ayamnya sudah dibumbu ya. Kita cuma mencari warna agar tepungnya ini dilihatnya kuning. Kuning ya. Terbang, saya mau goreng ayam. Cabenya bisa harus dia berwarna coklat. Tepungnya itu harus berwarna coklat baru berwarna tuh baru diangkat. Ya ini mas sudah ya. Sudah. Ini tinggal langsung. Coba. Cabe-cabean berteman dengan sup ayam. Ayam sup ayamnya pemirsa. Sudah mendidih juga. Jadi ini sudah ini. Ini sudah mie terbang. Boleh terbang mie-nya tak? Apa ini terbangnya? Kau tidak tahu. Sedangkan saya tidak tahu. Kena so terbang ini mi ini. Jadi ini mi terbang yang tadi saya bikin dengan apa? Ayam cabe-cabean. Jadi, bro, ini sudah kita masak tadi toh. Kami makan apa tadi? Yang saya masak tadi ini nasi bakar. Nasi bakar toh. Kami berarti ini. Oh, toh. Jadi saya ayam cabe-cabean. Jadi mie terbang ini kasih kami ramen juga. Apa kasih orang di rumah? Jangan. Saya juga. Iya. Kita penasaran nih. Jadi kita makan dulu. Tak campur saja semuanya. Jadi pemirsa, saya mau makan dulu ini dengan Bro Ricky ini. Jadi saya coba ayam cabe-cabean dia. Saya nasi bakar. Nasi bakar. Coba. Saya pakai sirup. Oke, berdoa dulu. Berdoa. Aduh untuk kasih. Jadi pemirsa, oke berdoa dulu. Saya berdoa. Oke. Ya jadi pemirsa. Kata doa sekarang. Kalau lama-lama basi nasi nanti. Jadi saya makan. Jadi pemirsa saya coba ayam cabe-cabean ini. Hmm. Ada aslinya. Bumbu cabe-cabe yang tadi sudah dibikin duluan baru tumbuh tambah dengan ayam yang gurih dan tambah keren-kerennya sih dari bumbu. Apa? Tepung bumbu tadi. Rasanya. Baru ayam kampung yang masih muda, yang masih peranggang. Jadi dagingnya itu agak lembut sekali.
Baru ditambah lombonya ini yang cari bumbu ya. Ini nasi bakar ini bagaimana? Beda kayaknya dengan nasi bakar di tempat lain. Beda. Karena rasa. Dia tidak terlalu hangus. Nah, rasanya itu pas. Kalau nasi bakar di tempat lain, terlalu enak hangus. Kita kenapa hangus? Kenapa? Apinya biasa besar. Tapi ini tadi kita lihat dia pakai margarin. Margarin. Ya? Bumbu-bumbu yang dikasih, baru dikasih cemani itu kena supaya aromanya itu lebih wangi lagi. Baru dibakar lagi pakai daun. Daun. Jadi enak sekali. Yang namanya kalau dibakar pakai daun pisang itu pasti harum. Spesial sekali ya. Ada bawahnya, bawah tersendiri. Apalagi bungkus nasi kuning biasa. Dan ini yang bikin beda nasi bakar di kedai rakyat ini dengan di tempat lain. Ini dia punya topping-toppingannya ini. Ada ayam, tempe, tahu, sama sambal. Jadi dua sambalnya. Jadi kita ini tidak cuma makan nasi kok. Ada bisa makan tempe, bisa makan ayam, makan hati juga. Kalau banyak ayam berpikir kayak. Jadi, makan hati. Dia sudah rasa pemirsa, kamu rasa lagi.